visi misi kami membangun Maluku sangat jelas, yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Pemerintah daerah akan terus bekerja keras menekan angka kemiskinan dan pengangguran, membuka lapangan kerja, mendorong kehadiran investor, serta mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia. Komitmen tersebut akan terus saya sampaikan sepanjang masa kepemimpinan saya, sebab hal itu adalah bagian dari hidup dan ibadah saya selaku pemimpin di Maluku.